Pagi anak-anak kelas 3A. Pagi Bu. Sebelum pelajaran dimulai, coba akhiri memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Tadi jangan lupa untuk mengisi link absensi ya anak-anak. Pelajaran dimulai, diajak Bu Aziza untuk menyanyikan lagu nasional yang biasanya dinyanyikan pada upacara bendera. Masih hafal semua? Masih. Ikuti bagi amat dengan baik ya. Anak-anak, masih semangat apa belum? Masih semangat. Yang kita pelajari hari ini adalah tentang tema 4 kewajiban dan hakku, subtema 3 kewajiban dan hakku dalam bertetangga. Sudah dibaca semua ya materinya di rumah ya. Siapa yang bisa menyapa teman-teman? Suka. Kalau ada tetangganya yang tidak melaksanakan kewajibannya, apa yang akan kita lakukan? Kita tegur atau memberi saran. Apa itu kalimat saran anak-anak? Kalimat saran adalah kalimat anjuran. Iya, pintar. Juga Aini jadi laki, Jasmine jadi ibu, coba. Coba kalian temukan kalimat saran yang ada pada bacaan tersebut. Ya. Ya, pintar. Kalian bandingkan mana yang kalimat saran dan bukan kalimat saran. Sebaiknya kamu mengenal tetangga ya. Nomor 2 sama nomor 4. Pintar sekali. Kasih tepuk tangan buat teman yang sudah jawab. Kenapa Triswa kok dikatakan kalimat saran nomor 2 sama nomor 4? Karena ada kata sebaiknya. Pintar sekali. Nabila mangga baru, tetapi Nabila belum mengenalnya. Apa saranmu? Apa sarannya? Sebaiknya kenalan. Iya, pintar. Angkat ketiga, pintar semua. Kasih tepuk tangan yang jawab tadi Aini sama beberapa temannya tadi. Nabila perlu melakukan perkenalan. Nabila tidak mengetahui cara memulai perkenalan. Apa saranmu? Apa sarannya? Baiknya Nabila meminta tolong kepada ibunya. Pintar. Siapa yang mau membaca dia ini? Angkat tangan. Ibu. Benny memiliki buah rambutan 400 buah. Benny ingin membagi buah rambutan ke tetangganya. Berapa jumlah buah rambutan yang diterima oleh setiap tetangga? Nah, misalkan tetangganya Benny ada 5. Kira-kira setiap tetangga dapat berapa? 80 Bu. Tadi jawab 80 ya. 80 ditambah sebanyak 5 sama dengan 400. Jadi jawabannya sama dengan 80. Ini sudah ditampilkan beberapa bilangan. Coba sekarang 8 kali berapa sama dengan 200? 25 Bu. Ya benar sekali. Sekarang 50 kali berapa sama dengan 200? Tinggal 2 bilangan. 4. Siapa yang tahu apa itu gambar dekoratif? Gambar dekoratif apa? Merupakan dekoratif adalah menggambar dengan tujuan mengolah suatu permukaan benda menjadi lebih indah. Apa kesimpulan dari tadi? Apa unsur-unsur dari gambar dekoratif? Siapa ya? Oh, Triswa, ayo coba apa Triswa unsur-unsurnya?
kita sudah belajar apa saja? Kalimat saran. Ada bertanya? Tidak ya. Kalau tidak ada yang bertanya, Bu Aziza tutup. Bu Aziza mau kasih tahu nanti Bu Aziza kasih link LKPD sama evaluasi. Ini pimpin doa sebelum pelajaran selesai. Doa mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.